Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba game The King of Fighters All-Star. Dan sekarang saya penasaran kayak apa sih game ini kalau sudah dirilis di Android. Enter your nickname. Saya harus milih antara Kyo atau Terry Bogard. Terry lebih balance, kalau Kyo ini attack-nya lebih banyak. Oke, saya ambil yang full attack di suatu tempat di kota. Oh, dia lupa ingatan. Oke, Bang Dos lupa ingatan nih. Oke, dia lupa ingatan, kemudian tiba-tiba aja dia ada di tengah ring di kerumunan orang dan lagi perang sama orang lain. Lumayan. Mysterious girl. Kyo Kusanagi, let's go. Klik. Siap. Asain. Animasinya lembut banget ya. Rasanya gimana ya? Kayak puas banget. Johnny Frost. Mantap. Oke, level up. Dia nggak tahu apa itu King of Fighter karena dia lupa ingatan kan. Ya, dia fix dia lupa ingatan. Oh, namanya Noah. Oke, hai Noah. Noah, female, golongan darah AB, tinggi 159 cm, bobot 46 kg. Ways to go story. Battle. Ya, benar juga sih. Dia nyariin kita untuk ikut King of Fighter agar nanti ada orang yang kenal, kemudian mungkin dia tahu kita siapa. Oke. Ajar lagi. Ready? Go. Coba ini, kalau yang belum coba dan kalian suka game fighting kayak gini, side scroll fighting gini, coba ya, wajib dicoba game ini. Work together. Padahal dia cuma diem aja dari tadi. Gila. Oke, Noah. How to face powerful enemies. Jadi dia punya undangan untuk ke King of Fighter. Dia juga pengen kartu invitasinya. Siapa ini? Yohei. Tadi Johnny, sekarang Yohei. Skillnya lagi cooldown semua. Cooldown. Hajar. Jadi kalau pas bosnya ngeluarin skill, terus kita pas ngeluarin skill juga, skill kita ya. Mantap kan?
2. Rank A. Ya, untuk kesekian kalinya saya ngomongin hal ini, bahwa mainin game ini itu beneran memuaskan banget. Lihat aja tuh rank up-nya itu kayak elegan banget. Naik level 6. Ketawanya konyol banget. Oke, Noah. Oke. Jadi dia membantu kita untuk mencari orang yang kenal kita siapa. Kemudian sekarang dia ngajakin kita untuk cari tempat untuk istirahat. Oh, ada episode-episodenya gitu ya berarti ya. Login bonus. Oh. Apa ini? Baseball Yuri, super rare. Oh, ini saya dapat. Ini dapat dari mana nih? The Slicer Kusanagi. Ruby kita ada 600. Untuk summon 10, kita butuh 500, tetapi tidak akan saya pakai sebelum saya tahu kegunaan Ruby itu buat apa aja. Nah, ini ada free. Kalau free, pastinya saya mau. Free. Oke, free. Please. Dapat siapa aja yang bagus. Siapakah dia? Yuri Ultra Rare. Ini saya harus seneng atau enggak ya? Oke, Yuri Sakazaki Ultra Rare. Wow. Nice. Fighter. Oke. Kemudian saya punya Yuri. Kemudian saya juga punya ini bukannya sama aja nih. Ini Yuri kan, Yuri Sakazaki. Yang ini juga Baseball Yuri. Ini sama nih, Yuri Sakazaki. Cuman bedanya dia main baseball, yang ini. Oke. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Bro, gimana caranya nih, bro? Mau pakai ini fighter, bro. Tim mungkin belum ke-unlock ya timnya ya. Jadi dapat ini si Mai. Dapat Mai. Oke, dapat Mai. Nice. Dapat Mai. Dapat uang 100. Special ticket used to select fighter from the list. Okay, use. Harus pilih siapa ini? Okay, nanti kalau kita sudah tahu siapa yang imba, siapa yang harus dikumpulkan. Okay, nanti. Ini pasti pembawa acara KOF ya. Add two fighter to the team. Ini nih. Kita tambahkan Yuri yang ultra rare. Oke. Striker. Oh, jadi setiap karakter bisa punya striker. Game ini benar-benar keren banget. King of Fighter All Star keren banget.
keren. Dari presentasinya, dari fightingnya, dari animasinya, grafiknya, semuanya keren banget. Kalau kalian suka sama game yang model kayak gini, game fighting, saya sarankan download sekarang, mainkan sekarang, rasakan sendiri, puas banget main game ini. Setidaknya kalian pernah cobalah, karena potensial banget. Semoga aja developernya nggak ngerusak game ini dengan microtransaction atau terlalu pay to win. Intinya dengan download 1,6 giga, nggak kecewa lah sama game ini. Oke, untuk saat ini cukup sampai di sini aja video saya tentang King of Fighter. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di komentar atau game apa yang harus saya cobain selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.